Dari Kendal menuju Surabaya, celananya pan, sakunya bolong. Salam kenal dari saya, remaja cantik dan tidak sombong. Tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa arah dan tujuan, yang penting perut kenyang bisa makan.
Sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias you can see dengan alasan gaya tren masa kini. Bergaya bagaikan selebriti. Bergaya bagaikan selebriti, berjalan lenggok ke kanan dan lenggok ke kiri. Memakai lipstik tebalnya 2 inci, dia sangka cantik seperti bidadari, padahal mirip wanita yang sedang frustasi. Kalau keadaan generasi muda kita biarkan seperti ini, maka lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Jika kita tidak ingin menjadi pemuda yang hanya menjadi sampah masyarakat dan penghambat pembangunan karena kelemahan kita baik fisik, ilmu ataupun mental spiritual, kita harus bertekad menjadi pemuda yang memiliki semangat juang tinggi serta bertanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab kita adalah subhanul yaum rijalul ghadi yang today is later tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. No again waits out a pain. Tiada bahagia tanpa lepas derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan masa muda adalah kehancuran di masa tua. Jika malas belajar, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebagaimana kata pepatah Al-Kasru, layak amul aslah, orang malas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Takbir! Takbir! Karena itu, kita harus gigih dalam berjuang, giat dalam berusaha, rajin dalam belajar, tekun dalam beribadah, dan beramal dengan maksimal menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Insya Allah akan terwujud generasi muda Qur'ani yang kuat dan amanah. Amin ya Rabbal. Amin. Akhirnya, don't ask what your country can do for you, but ask what your country can do for you country. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang telah kamu berikan untuk negaramu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.